Oh tidak, itu mungkin Skyler. Dia ambil alih tubuh Satria lagi. Kita harusnya ada di kokpit. Berhenti mengendalikan tubuhku. Kalau gitu jangan menolak. Aku bakal nolak selamanya. Gawat, berarti Satria dalam bahaya. Ya, pergantian dua jiwa secara terus-menerus sangat berbahaya. Berdasarkan pencarianku, kemungkinan yang dimaksud adalah planet Unatius. Salah satu gunung berapinya diketahui memiliki mineral tanlium yang terkubur di dalam gua. Butuh waktu lama untuk ke sana. Ku beritahu ya jika sudah sampai. Gak ada waktu buat tidur. Kita sudah dapat lokasi matriksnya. Kita harus cepat. Kamu? Tunggu. Kok aku bisa di sini lagi? Selama matriks masih ada di luar sana, kamu di sini saja. Sekarang aku ambil alih tubuhmu. Akan kutemukan matriksnya. Apa? Enggak. Aku gak akan biarin kamu ambil badanku lagi. Kita tidak punya banyak waktu. Biar aku aja, nak. Oi, pengacau. Bangun, kita mau sampai. Profesor minta kita kumpul di... Aku bakal nemuin matriksnya. Kenapa nggak percaya sih? Kamu itu masih lemah. Hah? Oh, halo kawula muda. Aku lagi latihan nih. Nggak perlu ada yang dilihat. Satria gila lagi. Dia mengigau dan manggil aku kaula muda. Satria memang aneh, tapi dia gak gila. Hei, apa yang kamu lakukan? Ayo pergi ambil matrix. Hei, kamu bilang lagi. Bisa kamu jelaskan lebih detail? Ya, dia manggil aku kaula muda. Dan dia juga gak sabar untuk cepat bisa dapetin matrix. Oh tidak, itu mungkin Skyler. Dia ambil alih tubuh Satria lagi. Kita harusnya ada di kokpit. Berhenti mengendalikan tubuhku. Kalau gitu jangan menolak. Aku bakal nolak selamanya. Gawat, berarti Satria dalam bahaya. Ya, pergantian dua jiwa secara terus-menerus sangat berbahaya. Satria bisa mati lebih cepat. Mati? Gak mungkin. Hah? Hei, lihat itu. Emersium kita menurun drastis. Pesawat rusak. Kita akan jatuh tertarik gravitasi planet. Semua pegangan. Kita mendarat darurat. Satria! Apa yang dia lakukan? Biarin perusak rumah itu kabur. Fe, tunggu. Bawa ini. Kurasa Skyler sedang mengincar Matrix. Nadra, Rama, kalian pergi dengan Fe. Kita nggak tahu ada bahaya apa di hutan ini. Kalian temani dia. Nana? Aku dan Aurora tetap di sini perbaiki spaceship. Kami akan menyusul secepat mungkin. Ya, cukup adil. Ayo. Ayo.
Berhenti, Pak Tua. Teman-temanku dalam bahaya. Mereka bisa mengurusinya sendiri. Kita selamatkan diri kita dulu. Enggak, kamu yang bikin kita dalam bahaya. Itu guanya. Apa? Aku gak punya banyak waktu. Kita harus kembali. Satria. Mungkin dia udah di dalam gua. Ayo. Makhluk apa kamu? Ada makhluk yang ngomongnya aneh lagi. Keberuntungan datanglah. Masa sih gagal lagi? Kamu tahu, ini gak akan susah kalau kamu biarin aku ngambil alih tubuhmu. Aku gak mau dengar itu. Ini semua terjadi karena kamu. Kalau kamu benar-benar ayahku, berhenti mengganggu apa yang anakmu lakukan. Oke, tapi jelas-jelas kamu gak bisa keluar. Kalau aja aku bisa ngelempar kamu dari tubuhku.